Di paruh akhir Indonesia Update, saudara, dalam malam puncak hari ulang tahun ke-13 Kompas TV, Provinsi Papua Barat mendapatkan apresiasi daerah peduli pengendalian inflasi. Apresiasi tersebut diterima langsung oleh PJ Gubernur Papua Barat Ali Baham Temong Mere di Tribrata, Jakarta Selatan. Pemerintah Provinsi Papua Barat menerima penghargaan atas apresiasi daerah peduli pengendalian inflasi pada malam puncak hari ulang tahun. Peduli inflasi daerah di Papua Barat, dan memang ini adalah sebuah penilaian yang objektif. Dan tentunya perlu diketahui bahwa dari angka inflasi yang cukup tinggi, ya, yang cukup tinggi di tahun 2023, ternyata kami bisa kendalikan itu di tahun 2024 pada bulan Juni, bahkan sampai turun di bawah digit, di bawah 3%. Ya, 3%. Oleh karena itu tentunya dengan penghargaan ini tentunya menjadi pendorong, motivasi buat tentunya sebagai pejabat gubernur dan seluruh jajaran dan kepada seluruh pemerintah kabupaten di Provinsi Papua Barat, ada 7 pemerintah kabupaten, dan seluruh masyarakat, kita bersama-sama sesuai dengan tema bersatu, ya, untuk Indonesia. Selain Papua Barat, piala apresiasi daerah peduli pengendalian inflasi juga diterima oleh Provinsi Riau dan Provinsi Sulawesi Barat. Tim Liputan, Kompas TV.